sumbangan ihsan Perdana Menteri berjumlah 4.23 juta ringgit diberi kepada 4,233 pesawah di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Kedah yang terjejas banjir September lalu. Pengerusinya, Dato' Dr. Ismail Salih berkata, setiap pesawah menerima RM1,000 bagi membantu mereka menampung kerugian dan mengusahakan tanaman padi bagi musim seterusnya. Dan keseluruhan yang terlibat yang telah di angkat dan telah diluluskan oleh jawatankuasa adalah seramai 4,233. Jadi daripada situ pihak ICU telah bersetuju untuk memberi sumbangan sebanyak 1,000 setiap orang. 1,000 setiap orang, jadi jumlahnya adalah 4 juta lebih lah tadi. Jadi keseluruhan yang terlibat adalah hampir semua PPK kita daripada 27, 21 PPK yang terlibat. Keseluruhan kerugian bernilai RM29,437,108.94. Tambahnya, selain daripada bantuan ihsan itu, pihak MADA juga akan menyalurkan bantuan merusi tabung bencana tanaman padi TBTP kepada pesawah yang terjejas. Permohonan penyaluran bantuan TBTP telah pun dikemukakan kepada pihak kementerian dan berada di peringkat akhir untuk kelulusan. Sumbangan ihsan Perdana Menteri ini sedikit sebanyak membantu meringankan beban mereka yang terkesan untuk memulakan semula tanaman padi bagi musim akan datang. Saya selaku pesawah bagi kawasan yang terjejas banjir baru-baru ini berucapkan terima kasihlah kepada Perdana PMX kita kerana memberi bantuan seboleh-bolehnya meringankan beban, memandangkan kita macam saya ni tenggelam 2-3 kalung. Kos lah ni 3 ipuk pertanian pun meningkat. Jadi dengan sedikit sebanyak dengan bantuan ini terima kasihlah. Jadi saya haraplah kerajaan ini berterusan bagi bantuan kepada rakyat, Pak Tani, Pak Tani. Belalah Pak Tani sebab pemakanan negara kita boleh mengatasi. Jadi yang lebih baik lagi saluran-saluran sungai, saluran pari itu buatlah bagi betul dan jalan-jalan ledang untuk bantu Pak Tani. Bukan individu, untuk Pak Tani, kesemua pada rakyat. Inisiatif ringankan beban kos sara hidup rakyat, Lembaga Kebajuan Wilayah Kedah Kedah terus komited menyokong usaha dilaksana kerajaan merusi jualan Kasih Kedah Madani 2024. Program dengan kerjasama Pharma menawarkan penjimatan sehingga 30% untuk 53 barangan. Program yang berlangsung di perkarangan Dewan Desa Kedah Singkir Badung terima sambutan menggalakkan. Buktinya, lokasi tersebut diserbu orang ramai sejak mula dibuka pada pukul 9 pagi tadi untuk mendapatkan barangan keperluan. Alhamdulillah, kita tengok suasana dan juga sambutan amat menggalakkan. Produk-produk yang telah dibekalkan oleh pihak Pharma menambat hati penduduk-penduduk di sekitar, dan juga ada yang beritakan yang hadir daripada Pendang pada tadi. Kita tengok pada hari ini jualan yang menggalakkan adalah dari segi barang keperluan asas lah, seperti beras, minyak, ayam, daging, ikan dan juga telur ayam lah. Seperti mana biasa, jualan produk ni amat menggalakkan. Tapi tak lupa juga pada produk-produk yang lain seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang menawarkan harga yang cukup, orang kata berbaloi lah untuk dibeli dan amat berpatutan. Alhamdulillah, pagi ni saya dapat bersama-sama dalam program ni dan dapatlah saya beli beras dua kampit ni. Buah naga RM10, sangat murah lah rasanya. Dan sikit daging. Satu perkara yang baik dan kita sokong lah. Barang-barang banyak juga kat sini. Saya beli beras lah, beras murah. Lepas tu kalau boleh kerajaan apa ni Madani ni buat sebulan sekali lah. Sebulan sekali memang cantik lah. Untuk rakyat merebuk ni. Kalau boleh sebulan sekali kita buat. Memang ni lah, barang-barang pun murah. Telur murah, teruk. Telur kerik pun RM8, 9 ubang. Alhamdulillah semua tempat beli. Beras, gula, semua tempat beli. Semua saya beli dah. Alhamdulillah lah buat apa kat sini. Memang barangnya berpatutan lah. Semua mampu beli. Semua saya dapat.
dapat komplit. Alhamdulillah lah, saya sampai tadi pun dah pukul 9, dah orang dah penuh dah kat sini. Selain jualan murah tersebut, program turut menjadi platform kepada usahawan Kedah untuk mempromosi dan memasarkan produk mereka sekaligus meningkatkan pendapatan. Kedah memperuntukkan RM150,000 bagi penganjuran jualan kasih Kedah Madani 2024. Mendukung aspirasi Malaysia Madani, Kedah bercadang meneruskan program seumpama di kawasan terpilih. Lebih 600 peserta sertai program Pancing Santai Amal Madani yang menyasarkan golongan B40. Tawaran yuran pendaftaran serendah RM60 berjaya menarik penyertaan golongan berkenaan. Program Julung Kali dianjurkan menerusi kerjasama Persatuan Kebajikan Masyarakat Ceria Selangor, Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon 18 dan Wak Jali Event Management. Penganjuran mendukung hasrat kerajaan memberi peluang sama rata termasuk golongan B40 untuk turut mengambil bahagian. Bila kita buat event yang dengan yuran lebih daripada 100-120, kita tak nampak muka-muka ni. Tapi bila kita buat yuran rendah macam ni, kita nampak mereka hadir untuk sama-sama memeriahkan, meraihkan, menyertai acara ini. Juga yang saya difahamkan, peserta-peserta yang dari betul-betul dari golongan B40, mungkin yang memang sangat-sangat kurang berkemampuan, yang berkongsi yuran, bersama seorang dia share RM30 untuk menyertai acara ini, pertandingan ini bukan berkonsepkan komersial semata-mata, lebih juga kepada membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Ini bukan program yang kali pertama bersifat sebegini yang kita buat di Pantai Kelanang. Dan tumpuan rakyat dalam kawasan ini juga, bila mana kita buat program seperti ini, memang memberikan manfaat yang lebih lah kepada peniaga, kepada pengusaha-pengusaha homestay dan sebagainya. Jadi insyaAllah, dari semasa-semasa kita akan sokong dan juga kita akan dukung acara-acara yang seperti ini. Wujudnya program-program dekat Pantai Kelanang ini, dia dapat meningkatkan lagi macam hasil jualan lah untuk peniaga-peniaga di Pantai Kelanang ini. And dia dapat kenal lagi apa itu Pantai Kelanang. Salah satu sumber untuk mendapatkan peningkatan ekonomi penduduk kat sini dengan terdirinya khemah-khemah. 100 pemenang dipilih menerima hadiah wang tunai berjumlah RM29,600. Juara membawa pulang hadiah RM10,000, tempat kedua RM3,000 dan tempat ketiga RM1,000. Sementara RM150 kepada setiap pemenang selebihnya. Sekian berita wilayah dari